Pekan ini pada pair NZD USD, USD Canadian, dan XLUSD akan ada banyak peluang. Pertama, NZD USD bisa lanjut naik sampai area 0.62916 hingga 0.63206. QE dolar potensi menguat di tengah spekulasi Reserve Bank of New Zealand akan kembali naikkan suku bunganya. Sedangkan USD Canadian dari suku bunga Bank of Canada bisa memicu penguatan dolar Kanada. Sehingga USD Canadian bisa turun sampai area 1.32217 hingga 1.31970. Buat XLUSD lovers, rilis data inflasi Amerika Serikat minggu ini juga bisa kamu maksimalkan. Jika inflasi Amerika Serikat turun, XLUSD potensi lanjut naik sampai area 1.962.95 hingga 1.975.11. Menarik bukan? Ayo berburu cuan minggu ini!